Sosok Puput Nastiti Depi kini sukses rebut hati Ahok dari Veronica Tan. Puput Nastiti Depi sukses rebut hati Ahok, Veronica Tan ternyata masih berhubungan baik dengan sang mantan ajudan. Sosok ini bongkar hubungan Puput Nastiti Depi dan Veronica Tan saat ini. Basuki Cahaya Purnama alias Ahok kini berbahagia setelah dinikahi, dirinya melepas status dudanya dengan menikahi Puput Nastiti Depi. Dari pernikahan itu Ahok dan Puput Nastiti Depi dikaruniai dua orang anak. Tanpa basa-basi ataupun menyatakan cinta terlebih dahulu, Ahok mengajak Puput untuk menikah. Yang bikin saya kaget, dia pertama kali bukan nanya kamu mau gak jadi pacar saya, bukan, kata Puput dikutip dari laman kompas.com dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Bapak bilangnya gini, kamu mau gak jadi bini gue, ujar Puput lagi. Puput Nastiti Depi pun menerima pinangan Ahok setelah dirinya berdoa dan meminta pendapat keluarganya. Sebelum bersama dengan Puput Nastiti Depi, Ahok sendiri terlebih dahulu membina rumah tangga dengan Veronica Tan meskipun berakhir dengan perceraian. Dilansir dari laman gridpop.id pada pemberitaan 2019 lalu, hubungan Veronica Tan dan Puput Nastiti Depi yang sama-sama bisa merebut hati Ahok pun diramal. Peramal tarot Baby Jenar meramalkan ada aura kebahagiaan dari Ahok di tahun 2020 di mana dia akan memperoleh anugerah kehadiran buah hati. Di sini akan membawa perubahan sisi positif untuk keluarga kecil mereka. Tak hanya mendapatkan banyak berkat, tapi hidup Ahok bak dilingkupi kedamaian. Ada dua wanita yang ada di hidupnya, Veronica dan Puput menjalin komunikasi yang baik. Bahkan kata Baby, tak ada yang namanya istri dan mantan istri. Antara Veronica Tan dan Puput ada suatu chemistry menarik. Ada beberapa subangsih yang diberikan Veronica Tan, dan saya melihat itu adalah keselarasan dan keharmonisan. Meski pernah ada suatu masalah di masa lalu, tetapi mereka menyikapnya dengan cukup bijak, ungkap Baby. Bahkan Baby melihat tak ada sedikit pun rasa negatif di antara Puput, Ahok, Veronica Tan dalam menyikapi kebersamaan tersebut. Baby berharap kehadiran anak Ahok dari Puput membawa perubahan lebih positif. Bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan menikahi Puput adalah suatu takdir, itu di bagian dari takdir. Dengan berjalannya waktu, mereka bertiga bisa membangun suatu hubungan yang selaras dan tak ada jurang pemisah antara mantan istri dan istri sekarang, pungkas Baby. Meski sudah bercair, hubungan Veronica Tan dan Ahok tampaknya masih saja menjadi perhatian. Seperti diketahui, perceraian Veronica Tan dan Ahok kala itu sukses membuat gempar publik jagat raya. Pasalnya keduanya selalu menunjukkan apabila rumah tangga mereka baik-baik saja. Bahkan Veronica Tan juga sempat dituding berselingkuh dari Ahok, sang mantan gubernur DKI Jakarta itu mendekam di penjara. Usai bercerai dari Veronica Tan, tak butuh waktu lama bagi Ahok untuk mencari pengganti sang mantan istri. Bagaimana tidak, usai bebas dari penjara, Ahok langsung menikahi mantan ajudan Veronica Tan, yakni Puput Nastiti Depi. Bak berbanding terbalik dengan Ahok yang kini sudah hidup bahagia dengan Puput, Veronica Tan justru masih menikmati kesendiriannya menjadi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.